Oke Bang Dah, inilah proses pembersihan di kandang kami master sapi. Nah, jadi prosesnya sangat cepat dengan alat yang kami buat ya, ataupun dengan alat yang kami modifikasi biar secara manual tapi cepat. Opus silik cuno. Eneng, katanya di Jono suruh minum nanti nggak bisa kencing. Ini ngelik Jono ini. Nah, jadi seperti itu dia Bang. Tinggal disorong-sorong saja, dikumpulin, nanti diangkat. Kalau hasilnya nih seperti ini. Kalau mau pakai sekop, mau berapa lama waktunya dengan kandang seluas ini? Jadi pakai alat itu disorong-sorong, disatukan. Nah, itu alatnya untuk gagangnya itu broti, yang kira-kira panjangnya boleh ditentukan 1 meter sampai 1 meter lebih, ataupun 1 meter 50 ataupun 2 meter pun bisa, terserah gimana nyamannya. Lalu untuk bawahnya itu dia tutup dari tong, kan ada tong yang warna biru-biru itu, ataupun drum. Nah, itu dipotong, dibagi dua, itu jadinya. Nah, Pak Mandar mau nyemprot apa nih, Man? Kesan lo ya. Nah, jadi caranya seperti ini, teman-teman. Itu dari sana disorong kemari, terus dikumpulkan kemari sampai nanti posisinya di tengah-tengah. Nanti kan tinggal diangkat pakai angkong sorong. Ini lembu masih sedikit Bang Dah posisinya. Nah, itu dia, itu mau ngapain itu? Nah, itu mau ngapain itu? Ngapain itu? Enak ya buang air kecil di sawit. Jadi kawan-kawan yang punya kandang yang cukup luas lebar ya, jadi daripada pakai sekop akan memakan waktu. Jadi kalau guna alat itu bisa lebih cepat. Kalau kami nyamannya enaknya pakai itu, tutup drum itu dia, dibelah jadi dua, bisa dibuat kayak gitu. Tapi nggak harus itu juga, pakai papan juga bisa. Cuman kalau papannya lebih berat dan cepat habis, kalau itu kan lebih ringan, habisnya juga lama.
kan bersih kan teman-teman. Ini di luar tembok dari kandang kita. Tapi lahannya ini masih wilayah kandang ya. Karena kan lahannya ini ditanam rumput. Jadi posisi kandang ini dari depan sana itu lurus saja, Bang. Lurus, tarik ke belakang. Luasnya luas. Luas apa ya? Seperti lapangan bola lah. Dia modelnya memanjang dan tidak terlalu lebar ya. Dan untuk di belakangnya itu ini penanaman rumput yang ditanam milik Jono tadi. Tapi yang sana sudah mati semua pohon sawitnya. Kalau yang ini kan rumput liar, jadi sawit tidak perlu mati. Tapi kalau rumput itu sawit harus mati, rumput odot, pacong, gajah. Karena kalau enggak dia memperlambat proses pertumbuhannya. Tapi kalau rumput liar ini kan dia di bawah rimbunan pohon pun juga bisa lebat. Kayak ini ha. Walaupun dirimbuni dengan pohon-pohonan, pohon waru, pohon pinang dan banyak, tapi tetap tumbuh subur dan segar. Jadi tidak ada masalah walaupun di bawah pohon. Jadi buahnya sawit masih bisa diambil dan rumputnya masih bisa jadi. Dua-duanya menghasilkan. Sawit menghasilkan, rumput menghasilkan. Nah, jadi begitulah Bang Dah. Proses pembersihan kandang sapi di kandang kami, Kisaran Sungai Silo, Kecamatan Buntupane, Kabupaten Asahan. Cara pembersihannya seperti itu, dengan menggunakan penyorong. Ini pohon apa Bang Da di wilayah kalian? Kalau di tempat kami ini namanya pohon M namanya. Lek, ini jaket lele. Tinggi kali lah Bang Budi ini bisa gantungan di atas sana. Oke, gitu saja Bang Dah. Semoga kita sehat selalu. Saya akhiri videonya ya. Assalamualaikum.